Seramai 122,000 murid tahun 1 bagi sesi akademik tahun ini di seluruh negara dikesan masih belum menguasai kemahiran membaca, menulis dan mengira 3M. Menteri Pendidikan, Fadlina Siddiq berkata, antara punca menyumbang kepada perkara itu adalah keciciran pembelajaran semasa pandemik COVID-19, kemiskinan selain anak-anak keperluan khas. Jelasnya, program intervensi literasi dan numerasi yang bermula Ogos lalu, dilaksanakan bagi membantu murid-murid menguasai kemahiran 3M. Mengenai program Tekad Reformasi Pendidikan, inisiatif ini mengetengahkan usaha memperkasa pendidikan di Selangor, selari dengan usaha reformasi pendidikan dilaksanakan KPM. Program ini bertujuan memperkukuh kedudukan Selangor sebagai negeri terdepan dalam menyediakan pendidikan berkualiti melalui pelbagai inisiatif yang memfokuskan kepada pembangunan modal insan dan inovasi pendidikan.